Siswa yang terpilih sebagai pembawa bendera merah putih merupakan Livenia Evelyn Kurniawan, siswa dari perwakilan Kalimantan Timur. Sedangkan Lutfia Naura Shiva Utoyo menjadi cadangan pembawa baki yang merupakan putri asal Sulawesi Tenggara, asal kota Kendari. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi. Mereka telah bertugas dengan baik dan menjalankan tugas bersejarah hari ini. Usai bendera merah putih berkibar, para tamu undangan yang datang dihibur oleh Mawar De Jong, Novia Bahmit, dan Olivia Pardede yang membawakan lagu Puspa Warni karya Guruh Soekarno Putra. Saat lagu Puspa Warni dilantunkan, sejumlah tarian adat juga dihadirkan dengan indah. Pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang perdana dilakukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur berjalan lancar. Dalam upacara tahun ini mengusung tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tim Liputan, Kompas TV.